sejumlah parit tentara Ukraina menjadi sasaran serangan artileri Rusia di Severx. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 15 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, di arah Severx, artileri Brigade keempat, grup pasukan selatan Rusia menghancurkan posisi nasionalis Ukraina. Drone merekam jelas detik-detik peluru artileri berdatangan dan membuat parit membara serta berasap. Namun sayangnya tidak dirincikan total tentara Ukraina yang dieliminir. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Selasa 16 Mei 2023, telah berlangsung selama 447 hari. Konflik di antara negara bertetangga itu sampai saat ini masih berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!